Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Saya akan selalu bersedih, tapi saya reda dengan ketentuan ini, Suib. Perkongsian pelawak Suib di Instagram menerima perhatian apabila panggilan hari ini genap setahun pemergian istri tercinta Ali Haramah, Siti Sarah Raizuddin, mengikut kalender Islam. Memetik Ba Online, Suib berkata dia tidak boleh mengawal diri apabila memberitahu kembali detik pemergian arwah pada 9 Ogos lalu. Katanya lagi, dia harus reda dengan pemergian istrinya itu namun mengakui setiap hari teringat bidadarinya itu. Saya reda, cuma rindu yang sangat unik. Kadang-kadang saya tak tahu nak cakap macam mana, perubahan perasaan setiap hari tak sama. Saya berikan satu contoh, pernah tak teringat sesuatu perkara tanpa gagal. Setiap hari, saya melaluinya setiap hari dalam masa setahun ini. Tiada satu hari pun saya tak ingat atau memikirkan arwah. Saya akan selalu bersedih, tetapi mudah-mudahan saya reda dengan ketentuan ini. Saya bersyukur segala yang Tuhan beri dan aturkan kepada saya. Dengan apa yang dilalui, saya yakin Tuhan mau berikan yang lebih baik untuk saya dan anak-anak. Mudah-mudahan, katanya. Dalam pada itu, Suib berkongsi arwah tak pernah hadir dalam mimpinya, namun anak-anaknya pernah bermimpikan ibu mereka. Saya sangat berharap dapat bertemu arwah dalam mimpi. Setahu saya, anak-anak, Wes, Taleta, dan Martin pernah bermimpi arwah. Cuma saya dan bapak mentua belum lagi. Saya hanya pernah bermimpi saya mencari-cari arwah tetapi tak berjumpa. Dapat melihatnya depan mata, belum lagi hadir. Saya berharap sangat dapat memimpikan arwah, katanya.